Guys, jangan lupa kepoin channel YouTube Padepokan Guriang, di like and subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng tintong dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ketinggalan, makasih. Dia terlalu di belakang, guys. Kita sedikit masuk ke hutannya, guys. Ini seperti gua. Mana yang lain? Di belakang. Beres? Cekedot. Lari, lari, lari. Oh, 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 jatuh. Oh, jatuh. Jatuh di bawah. Oi, Bang. Ternyata dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di sekitar wilayah makom Kasepuhan Lewungkolot. Nah itu makom belum di sebelah sana. Jadi makomnya itu seperti gua ya, gua. Nah, di shoot saja. Seperti gua, makomnya itu di tengah-tengahnya itu ada makom para wali Allah atau makam wali Allah, yaitu Kasepuhan Lewung Kolot disebutnya. Insyaallah kita akan silaturahim ke makam beliau ya. Ini yang kedua kali kita membuat video ke makam beliau ya. Mungkin tidak ada halangan maupun rintangan ketika kami silaturahim kepada beliau. Mari ikuti terus kami. Guys. Guys. Lip streaming, Gus. Lip peta. Hujan. Oke guys, ini kesepuhan Lewung Kolot. Ini kesepuhan Kebon Langgar. Ini Lebok Angser. Lebok Angser. Hujan guys, hujan guys. Aduh. Cuacanya mendung pemirsa ya. Cuacanya mendung. Ini Gubes, Gubes Tengah. Ponpes atau bah atau apa Depokan Guriang Beraja. Ayo, Gus duluan, Gus. Guru kita. Mau ke payung mau, Mang? Wah, wow, payung. Guru besar kita di depan, paling terakhir. Ini kesepuan Lebok Kangsel. Payung. Hujan pakai payung, Mas. Bukan suruh ya, sampai. Ayo, Tila. Didok-dok. Tila. Tila. Kabur hujan, guys. Kita alhamdulillah sedang menuju perjalanan ke makom kesepuhan Lewung Kolot, pemirsa ya, bareng santri sama Ustadz Mpe ini, pengurus padepokan yang tertua. Wah, mantep. Bulu irung. Ih. Macam-macam, Bang. Oke, guys. Yo. Macam-macamnya. Aduh, kayak gacak betul. Ya, pulang, pulang, Bang. Bisa, bisa dicabut, Bang. Jumat dong kali ya?
Kenapa? Tinggal. Ini pemirsa ya, hutannya. Kita sedang gimana Gus? Nah, ini saudara, ketika kita akan masuk ke tempat peristirahatan beliau, ini seperti goa hutan, tapi seperti goa. Oke, masuk aja Gus. Yuk, kita akan melem petasan dulu. Kok melem petasan? Petasannya akan belum. Jadi kan belum. Berapa? Dia terlalu di belakang, guys. Kita sudah masuk ke hutannya, guys. Ini seperti gua. Wah, pemirsa. Ini masih apa ya, adem kalau di sini pemirsa. Jadi tidak ada yang berani untuk memotong pohon-pohon yang ada di sini. Jadi seperti buah lah. Tidak buah. Buah. Ting. Buah itu tak? Dua. Ting. Eh, Gus, gimana Gus? Jadi ini kalau dulunya ini tidak seperti ini, kalau sekarang agak lumayan sudah carang ya. Tapi okay, kalau dulu itu benar-benar diselimuti sama dedaunan gelap di. Gus, kalau carang itu apa Gus? Terang, terang, terang benderang. Tidak okay seperti sekarang. Kalau dulu itu gelap, benar-benar tertutup oleh dedaunan pepohonan. Oke, mungkin kita disimpan di mana ini? Sini mungkin ya. Sini cocok nih. Cuaca hujan, guys. Sini ya kali ya. Bagus. Nah, kita ada. Sedang mencoba kembali selesai. Oke. Hah? Udah diselesaikan. Eh, mata. Sinyalnya. Nah. Di mana sih? Guys. Sampai. Nah. Parawi. Parawi. Sok, bagus. Aman. Orang majikan kamera. Ya bagus kan. Kirawing, ini polkunan. Oh, salam betul. Ketempo. Fatihah.
Siap? Siap, mangga. Wah, khususnya kesempatan Tuhan, tinggal pusat
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
Amin ya Allah.
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin Allah. Amin ya Allah. Robbana 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 innaka jami'u nasin ya Allah. Amin ya Allah. Turunnya robbana innaka jami'u nasin. Amin ya Allah. Istighfar. Allahumma qalana hikmat wa taqwa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.
baterai motor ini jelas di sini. Apa jauh? Siapa sih? Mau hilang belum? Santai banyak kan, tak nampak yang awet dulu. Sí, bueno. Rawing. Alhamdulillah pemirsa, kita baru beres ya bersilaturahim ke pada beliau. Alhamdulillah tidak ada halangan dan juga rintangan, walaupun situasinya gerim seperti ini ya, mau hujan, tapi alhamdulillah tidak akan menghilangkan semangat kami untuk bersilaturahim kepada beliau. Untuk selanjutnya mungkin kami akan langsung ke pulang ya ke Padepokan, karena kan ini sudah sore juga, sudah jam 4:30 ya. Jam 4:30 nanti kita ke Padepokan seperti biasa ngopi kumpul bareng lagi. Jangan lupa ikuti terus channel kami ya, Padepokan Duriang.
cuacanya hujan pemirsa. Ini yang dimakan dengan kesepuhan lubang kolot di sini ya. Itu lagi pada tirakat dulu bentar. Oke, alhamdulillah sudah beres. Gus gulungkan Gus, urutnya Gus. Ya kita langsung pulang pemirsa ya. Cuaca di sini hujan. Hujan Gus ya Gus, hujan Gus. Hujan. Secara cuacanya lumayan gerimis ya, bukan gerimis, hujan tambah hujan. Jadi kami buru-buru untuk pulang ya, karena ini di tengah hutan sekali pemirsa, saudara-saudara, bukan di perkampungan, tapi di tengah hutan. Tak, Gus, sebentar kita tunggu dulu saudara kita Gus. Mana yang lain? Belakang. Beres? Cekedot. Bu, kabean hujan orangnya. Allahumma sholli. Ayo, yuklah. Siun. Pemirsa, mungkin sekian dulu ya dari kami. Kita tanggung. Karena kan cuacanya tidak. Lari Gus. Sedikit hujan. Hujan pemirsa, kita kesaung pemirsa. Lari. Ayo, hujan terus, lari. Lari, hujan. Teman-teman kita pemirsa lagi pada istirahat di saung. Bisaan. Alhamdulillah. Tadi apa yang dirasakan oleh Mang Mo? Lagi brig. Lagi brig. Agus, aduh, kenapa Gus? Tenang hati, adem. Ya, untuk sobur pol gebreg sampai telur cemata tadi teka rasa dan goyang badan lumang. Oke, untuk Al Ustad alhamdulillah ajib. Untuk yang puasa alhamdulillah, mohon doanya ya. Amin. Iya salam amin. Kerasa panas, udah kerasa panas ke badan berarti ciri-ciri ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi mungkin pemirsa ya nanti. Allah. Aduh, ya, karena ada gegelap, gegelabagan pemirsa. Tabir keindahan, tabir kaib, ikuti jejak spiritual atau jejak religi kita ya. Yo, check it out. Oke. Okay. Saudara-saudaraku yang dimanapun anda berada, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang beliau ini. Walaupun saya tidak sepenuhnya tahu tentang kisah-kisah beliau atau kisah-kisah beliau, konon katanya beliau orang yang sangat luar biasa, subhanallah. Entah itu dari akhlaknya, dari adabnya maupun dari keilmuannya, subhanallah. Saya mengharapkan semoga dapat karomah dari beliau ya. Ini tempatnya di tengah hutan ya, bukan di pinggir jalan ataupun di perkampungan. Ini benar-benar tengah hutan dan sekarang kondisinya sedang hujan ya, ditambah ada geluduk petir. Kami sebenarnya istirahat dulu di gubuk derita ini. Gubuk tua. Gubuk tua. Lanjut Gus. Oke, untuk saudara-saudaraku ya, bila mana nanti saudara-saudaraku menonton video ini, saya harap tidak dipotong-potong. Karena kan kenapa? Takutnya saya mengeluarkan kata-kata mutiara. Kadang di setiap video itu
ada sebuah kata-kata mutiaranya, ada sebuah pengumuman-pengumuman tertentu dari Padepokan Guriang Braja Kumpai. Itu saran saya ya. Ya, karena kan kadang suka banyak juga yang bertanya, kan kalau amarah suci itu bagaimana, padahal sudah dibuat di video yang sebelumnya, di akhir-akhir itu ada saya selipkan sedikit. Jadi ditonton, jangan sambil di apa namanya, di skip-skip itu, di nanti kita pencet deh pun nama. Cepat-cepatin. Jangan dipercepat. Karena kan itu nantinya banyak yang tidak bisa dipahami. Tonton sampai full, jangan dijeda-jeda maupun jangan di lewat-lewat ya. Untuk keterangan apa namanya, kan saya kemarin bilang akan membuat tutorial tentang amarah suci, mungkin nanti akan saya buat, harap bersabar ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya membangkitkan amarah suci yang ada di dalam diri kita. Untuk pengisian untuk pengisian keilmuan laduni jarak jauh itu akan nanti dijadwal pada hari Senin. Ayo, bagus aja. Cuma bagus aja. Untuk pengisian mungkin hari Selasa, Rabu sama Kamis saja ya. Malam Selasa, Rabu sama Kamis untuk pengisian. Sudah mengaji ya? Sudah mengaji. Dikarenakan malam Jumatnya kami istighosah, malam Sabtunya kami muhadharah, malam Minggunya kami istighosah lagi. Istighosah itu seminggu dua kali di Padepokan. Bila mana saudara-saudara ingin istighosah akbar bersama keluarga besar Padepokan Guriang Braja Kumpai, mangga silahkan datang ke sini, ke daerah Pandeglang. Alamatnya Kampung Cibogo, Desa Pasir Awi, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ya, itu alamat dari Padepokan. Saudara-saudara yang ingin juga bersilaturahim, silahkan hubungi nomor yang sudah tertera di video ini. Ya. Mungkin masih lama kita. Nah, hujan, langsung pulang aja tah. Eh, pulang belah, kita pulang. Hujan enggak, Bang? Hujan enggak? Pulang aja pulang. Bating siap. Ternyata hujan, mungkin pulangnya dijeda dulu, kita cerita lagi sedikit lagi. Entah ini cerita apa, mau saya cerita tentang percintaan, malu saya. Lagi jomblo. Suruh jangan pacaran dulu. Kenapa Mang Mo? Gedean. Gedean katanya hujannya udah gedean, ntar ngebareo. Cuy guys. Hujannya gede. Jadinya kita istirahat dulu di Pila. Pila Pelaminan. Ya ini nih, kayak di puncak. Di kebun jagung. Mau bakar-bakar juga boleh, gak apa-apa. Punya orang. Gak apa-apa punya orang. Woi ngelanan tau woi, ngelanan woi. Woi. Ngelanan. Teruskan, teruskan. Ternyata pemirsa beliau mau kencing, jadi nggak jadi kali, ngagasah-gasah ke si Emad. Kita nggak jauh-jauh ke puncak, ini aja juga ada di sini. Bila ada yang ini punya, silahkan. Ini Kirawing. Asmara, Kirawing bagian Asmara, gas. Ya, mungkin saudara-saudara yang berada di daerah Pandeglang, bila mana di tempat-tempat saudara ada tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat angker, harap hubungi kami bila mana memang cocok waktunya, dan kami akan luncur ke sana ya. Informasi tempat-tempat bersejarah, peninggalan zaman-zaman dulu, silakan komen di kolom komentar. Nanti bila mana waktu kami luang, kami akan terjun ke lokasi langsung ya. Jadi langsung dihubungi saja nomor yang sudah tertera di video ini. Pemirsa, Bang Gopur itu tadi lagi ngambil apa? Dikira saya mau kencing, ternyata enggak. Oleng. Dia lagi ngambil oleng. Ternyata beliau juga punya anak babakan, Haji Pulung. Punya saudara beliau, ya. Punya saudaranya Bang Sobur. Haji Pulung. Punya babakan. Yang punya kawasan babakan. Kawasan babakan. Ini yang punya banteng. Bagus. Hujan.
hujan gerimis mendung hatiku, hujan gerimis linglung cintaku, hujan gerimis penuh dengan rahmat, hujan gerimis aku menangis ya. Karang. Di biru, di gunung. Lengang. Di sana ya, Nang? Mau. Angin kita, kan? Angin. Iya, angin. Kalau di tempat wisatanya, Pak. Hebat, Bang. Kanan? Hebat. Jarang goyang. Hai, angka orang Pak. Kan? Hai, angka. Itu hiber, Mang. Di Beliung. Ini akan berpilar, ini viral kerumunan ya. Video tentang apa nih? Tentang dari wisata tadi Gunung Karang. Pilar biru. Tarik kodam matanya, itu cepet viral. Video tuh? Video. Kalau ngomong? Saya dipotong tet. Siap. Baik. Angkat kakiku. Pas. Saudara, ternyata hujan sudah reda ya. Waktunya kita untuk pulang dikarenakan sudah jam 5 sore ya. Karena ada teman kami juga yang sedang berpuasa. Dia akan siap-siap untuk persiapan buka puasa. Ngelamun. Cek edot pemirsa. Yo. Lanjut. Allah. Hati-hati ki. Licin sekali pemirsa. Hati-hati ki. Jalan ki. Allah. Aduh.
Oh, satu. Jatuh. Oke, maju jendela. Oke, teh harap, harap. Guling. Kirawi enggak guling. Hah? Itu tadi. Jadi yo. Masuk. Apa? Video ayo. Ayo. Jatuh dia, ngopi dulu guys, istirahat guys, udah dulu guys. Tadi dia mau apa langsung subur.